istimewa ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu persembahan musik yang akan menampilkan beberapa cuplikan dari buku Antologi Musik Klasik Indonesia seri 1 dan 2 yang akan diluncurkan pada malam ini. Mencari kira-kira akan ditulis dengan software apa
lalu akhirnya kami menemukan satu software yang gratis. Kita selalu cari yang gratis, gratis tapi legal ya, dan itu namanya program Lilipon. Jadi hurufnya sangat bagus karena fontnya itu mereka betul-betul mengikuti apa yang sudah diukur secara estetis oleh badan writer dan penerbit-penerbit yang sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun menerbitkan notasi notal. Akhirnya kami memilih itu dengan segala kesulitannya karena program ini bukan seperti program yang kita kenal Sibelius atau Finale yang merupakan program grafis. Dia merupakan betul-betul harus ditulis dengan bahasa pemrograman. Jadi membutuhkan banyak waktu untuk berlatih dan salah-salah dan pusing bisa berhari-hari karena hanya untuk menuliskan satu pirama saja. Lalu yang kedua, buku PUR itu juga kita sudah kumpulkan lagunya, tapi seperti kita ketahui, kita di Indonesia semua memakai not angka dan not angka ini di copy berulang-ulang dan yang ada tinggal itu. Jadi kita tidak punya not balonnya. Kalaupun ada, itu baru ditulis belakangan dan biasanya ada salahnya. Lalu kita harus mencari lagi not angkanya, lalu ada tanda dinamika yang tidak ditulis, lalu kita harus mencari lagi tanda dinamikanya. Jadi suatu pekerjaan yang ternyata lebih besar dari ambisi kita sendiri. Kemudian kepada Ibu Katrin Lewena, kepada Bapak Selamat Abdul Syukur, kepada Bapak Rahayu Supangga, dan juga kepada Bapak Rektor Universitas Mercu Buana,